Satu masih dibuat umpan dan jambret. Luar biasa peletik. Masih dibuat Andi M dan menendang. Sini kena tangan kembali Pitra dan lagi-lagi lepas sudah peletik. Terima Marco Pan pasti umpan kembali dan wow. Wendy Ipan cukup main balik umpan dan jambret. Dibuat Angga, woi, Cimal. Pekot TKM dan Pitra. Sayang sekali, sebesar pendapat pemain seram Pitra kali ini keluar sementara poin kembali bertambah. Ataupun angka pecah 1-0 kedudukan sementara untuk keunggulan tim daripada Satrispin. Ancang-ancang konsentrasi maksimal. Lepas sudah servis Irwan. Satu passing Wendy. Angkat kembali bola Wendy. Spike. Luar biasa. Satu tembakan menyilang cukup baik dilakukan pemain seram Wendy. Pemain terbaik Jawa Barat. Kita sudah kita saksikan. Satu sama kedudukan sementara. Ancang-ancang agar. Sayang sekali. Servis yang kurang baik dilakukan pemain serang Angga TNI aku berbanyak 2-1 kedudukan sementara Linik 1 poin tim dari para Santri Sepeda Bapak Haji Pami dan kita saksikan sayang sekali saudara-saudara satu servis kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para LG menjadi 2 sama kedudukan sementara Cimo lepas putih masih dilakukan apa depan dan Cimo memang luar biasa. Serangan-serangan dibentuk dengan baik para pemain tim daripada Satrispin. 3-2 kedudukan sementara leading 1 poin di pertandingan set yang ketiga. Ancang-ancang lepas peletik. Satu passing dibuat angkat kembali bola. Siapa di sana Sugol? Satu tembakan passing dibaca Irwan Upan dan jambret. Ada si Isan dibalik-balik kembali. Irwan center kali ini mampu dimaksimalkan dengan baik lewat satu tembakan dan kembali gencar pertahanan tim dari para LG lepas peletik satu passing dibuat umpan dan jambret luar biasa satu passing dibuat umpan dan jambret luar biasa Apple akankah tim dari para Lestari Jaya kali ini bangkit dari mana keterpurukan untuk dapat unggul di pertandingan set yang ketiga. Kita saksikan, ancang-ancang konsentrasi maksimal. Wendy, lepas peletik, passing Adi. Ada Irwan, jarek, lagi-lagi. Jarek sewaktu perubahan, saudara-saudara. Ancang-ancang kemana menerakan konsentrasi maksimal. Nampak di sana, pemain serah jarek. Lepas jauh, satu passing dibuat angkat kembali bola dan serang Isan kali ini keluar sementara poin kembali bertambah untuk tim dari para LG 4-5 kedudukan sementara hanya terpaut satu poin saja ancang-ancang konsentrasi Deva Wison masih dibuat Pepin angkat kembali dan jambret Wison satu tembakan dari para serang Isan kali ini keluar sementara poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya menjadi 4-5 sama kedudukan sementara sama kuat sama hebat sama bermutu ancang-ancang konsentrasi maksimal Deva Wison lepas peletik masih dibuat Andi Emdan menendang Allahu Akbar satu tembakan Emdan dari para serang Marco kembali gencar pertahanan tim dari para Lestari Jaya anak 5 kedudukan sebentar Marco konsentrasi lepas peletik Marco terjadi sebuah pelanggaran terhadap rotasi pemain tim dari para Lestari Jaya 7-5 kedudukan sementara ancang-ancang konsentrasi maksimal lagi di sana Marco Van Basten lepas putih satu passing dibuat angkat kembali bola Pitra menendang satu tembakan back attack daripada serang Wendy ini kembali menghujat lapangan bola paling kece di kesempatan sore hari ini ancang-ancang kemana bola rekan konsentrasi maksimal ada di sana Apple lepas jam passing Marco angkat bola Irwan sayang sekali satu pelanggaran tambahan dibuat kali ini rupa-rupanya lebih dulu menyentuh net pemain nomor 24 tim dari para Lestari Jaya Cimal jadi poin kembali pertama untuk tim dari para Satrispin menjadi 8-6 kedudukan sementara ancang-ancang Isan kepada bola rakan konsentrasi angkat bola 4 jam servis satu passing dibuat sendiri kalau angkat kembali Pitra
satu tembakan penatek cukup baik dilakukan pemain Zawendi sehingga poin kembali pertama untuk tim dari Pura Lestari Jaya. 7-8 kedudukan sementara, hanya tertinggal satu poin saja. Ada Kimal lepas floating, masih dibuat pimpin, angkat kembali bola Willy, kembali Adi Ed, Irwan. Itulah kecerdikan kecakapan dari para serang Irwan Zakar. Saudara-saudara, memang wajah tampan dari para serang Irwan pandai menipu ketika di lapangan. Kita saksikan ancang-ancang Irwan Zakar lepas floating Irwan, masih dibuat dengan baik Apple, angkat kembali bola Wede. Satu tembakan berattack, loncatan 3 meter dari para serang Wendy sehingga poin kembali pertama untuk tim dari Pura Lestari Jaya. 8-9 kedudukan sementara di pertandingan set yang ketiga. Baik, saudara-saudara perhatikan, 8-9 kedudukan sementara. Kali ini hanya tertinggal satu poin saja tim dari Pura Lestari Jaya di pertandingan set yang ketiga. Satu pertandingan yang membuat Grand Final dalam gelaran turnamen KICCOM 2023 antara main handal kenamaan Jawa Barat Indonesia. Kali ini mereka bertarung di babak Grand Final. Dan perlu kami informasikan bagi penonton yang memegang kupon undian untuk pembelian produk dari PT Jarum Coklat ya, silakan bersiap-siap apabila kita nanti freak ataupun team out akan dilaksanakan untuk pembagian kupon undian ya. Naon, yo, protes. Posisi, yo, naon. Dengan skor sementara 8-9 tertinggal. Baik. Sementara mereka punya daripada Ninja Official, ancang-ancang Fitra lepas sudah putih, terima Marco Pampas terlupa kembali dan gol Willy. Satu tembakan edan daripada serang Willy kita saksikan. Angka pertama untuk SS menjadi 10-8 kedudukan sementara. Ancang-ancang Pipit pecut, lepas jam, satu pasik sugol, angkat kembali bola, lepas. Memang cukup baik angka. Ini dimasukkan, kita saksikan, pasik ATM, angkat kembali Irwan, kembali tertutup Rahmat, masih mencoba selamat umpan, kembali bola dari Marco. Satu tembakan pasik daripada Marco. Memang akurat tampak bola terjatuh di sudut, pas putih, satu pasik dengan angka, angkat kembali bola dari Marco. Bisa. Angkat kembali bola Willy, lagi satu tembakan cukup baik tim Sumatera Tasikmalaya Satrisme. 12-9 kedudukan sementara kita saksikan untuk kreatif dari Mas Satrisme. Ancang-ancang Willy lepas putih, pasing dibuat, angkat kembali bola, siapa di sana Wendy, impact cukup baik oleh umpan dan Jarek. Satu tembakan edan dari Mas Jarek. Poin pertama menjadi 3. Ambil satu kupon untuk Anda pemenang. Prima. Sing macam kita. Sayang sekali ini akan terlalu banyak sehingga membutuhkan 4 mankin Willy. Baik, kita saksikan ancang-ancang kepada keluarga. Lepas sudah servis Dimas, suatu pasing pemet kembali pandang. Dor ke belakang. Lagi-lagi Marco. Memang cukup baik Marco. Satu penempatan belum cukup baik. 14-10 kedudukan sementara untuk unggulan tim dari Mas Satrisme. Nampak di sana pemain sudah jarak selang. Konsentrasi. Angkat bola. Lepas jam. Satu pasing dibuat. Angkat kembali bola. Dan Wendy. Rally panjang terjadi. Adi M. Irwan. Masih mencoba umpan. 1-2-3. Berjak. Baik, saudara-saudara tajam. Satu tembakan cukup baik tempat dilakukan dan serai pusing. Poin kembali bertambah untuk tim dari Pura Lestari Jaya menjadi 11-14 kedudukan sementara. Ada di sana Wendy, lepas sudah servis. Satu masih di bawah umpan Irwan. Isang. Masih satu penyelamatan Jarek Swag. Rebel ke belakang Marco. Masih Wendy, angkat kembali bola Pitra. Yang mengikat layang-layang putus dari dalam satu tembakan edan dari penasaran angka 12 angka driving dari penasaran dari Jaya. Lepas floating ada yang pasing umpan dan kembali dibaca lagi 4-1-2-3 dan balet impact cuma pimpin lecut umpankan. Okay. Poin kembali bertambah untuk tim dari penasaran dari Jaya 13-14 kedudukan sementara. Baiknya dari mana PT
jarum coklat. Mamang bikin indah. Oke, baik hadirin yang berbahagia, maju! Lupa rupanya satu tembakan dari para sang spider handal kenamaan Indonesia, Marco Van Basten. Tembak cukup baik sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para sang Spider menjadi 15-13 kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi maksimal, lepas peletik, masih kembali, angkat kembali bola Pitra, masih mencoba Pitra angkat bola dan Wendy! Sayang sedikit lagi rupanya. Satu gol sempat dari para seorang Wendy kali ini. Lagi poin kembali bertambah untuk tim dari para Santos B. 16-13 kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi maksimal. Marco Van Basten. Masih mencoba Marco. Lepas sudah putih Marco. Masih di bagian baik. Angkat kembali Pitra dan Wendy. Dipen coba Andi M. Angkat bola Marco. Pipin. Gaso. Kembali satu penempatan kurang sempurna kali di seorang Pipin sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. Ancang-ancang atlet muda berbakat kenamaan Indonesia. Apple konsentrasi. Lepas sudah servis. Passing ADM. Angkat kembali bola dan Jari. Ada di sana sudir kolom umpan Pitra dan balik jago. Mencoba. Satu pergerakan cukup baik dilakukan pemain sudah angka. Sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. 15-16 kedudukan sementara hanya tertinggal satu poin saja tim dari para LG. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Apple. Lompat jam, passing kembali, angkat kembali bola jago. Memang satu tembakan diadap dari para serang Isak sang winger handal kenamaan Indonesia. Sehingga poin kembali pertama untuk tim dari para Santri Smith. Terada tepat di sudut arena kepunyaan dari para Bisma Perata. Lompat jam, Isan. Satu servis error dilakukan pemain serang Isan sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. 16-17 kedudukan sementara tertinggal satu poin saja. Ada Cimal, satu masih Marco, angkat bola Irwando, Willy, satu tembakan keluar Willy sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya menjadi imbang 17 sama kedudukan sementara. Cimal ada di sana Pipin, angkat kembali bola dan Willy. Ada jangkit dia. Oke, baik hadirin yang berbahagia masih mencoba kali ini satu tembakan keras. Kembali kita cerita baik Willy. Ada Irwan, passing keras sendiri. Kalau bermain kembali bola jah, bola jah. Mulai bangkit dari perangkat terperangkat kalian mencoba menyebabkan kedudukan dengan skor 18 sama kedudukan sementara. Kita saksikan ancang-ancang konsentrasi maksimal. Lompat sudah servis Pitra, passing Marco, angkat bola dan Willy. Satu teknik yang cukup baik dilakukan pemain Serawini. 19-18 kedudukan sementara unggul satu poin tim dari para Satri Spain. Ada di sana PP. Satu passing dibuat sendiri golong, angkat kembali bola. Meledak. Tertutup rapat angka. Sayang sekali di para Satri Spain. Dan kembali tertutup rapat Marco sehingga akan kembali pertama untuk tim dari Satri Spain. Dua untuk mendapatkan kompres persembahan dari resmi sedikit pak coklat kita ya. Mati lagi, mati lagi. Kita fokus dulu ke pertandingan dan nanti setelah pertandingan selesai kita beralih ke kegiatan pembagian kupon undian berhadiah. Baik, hadirin yang berbaik. Mari kita simak jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini 21-19 kedudukan sementara untuk keunggulan tim dari para Santos B. Nampak di sana pemain saudara Willy. Kepada bola rekan Willy. Lepas sudah floating Willy. Masih dilakukan dengan baik umpan kembali bola dan meledak. Luar biasa angka. Satu tembakan dari para seorang angka kali ini kita lihat. Poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. Karena kepunyaan dari para TKM Trans. Lepas sudah servis kali ini Kimas. Masih mencoba umpan Irwan. Jarak. Lepas dari kawalan seru, satu tembakan edan daripada seorang Jarek Selan. Lesan bagikan busur panah. Kembali poin pertama untuk tim daripada Santri Spin menjadi 22-20. Lepas jump service, satu passing dibuat agak. Jimal, satu tembakan cukup baik buat Jimal. Poin kembali pertama untuk tim daripada Lestari Jaya, 21
1-2-7 sangat tegangkan. Ada pipit sana, umpan kembali bola dan bargo. Memang pemain yang tidak muda lagi, pemain yang tua banget, Marco Van Basten, pemain senior kali ini, tetapi mampu memberikan kontribusi yang baik kepada tim daripada Santos. Marco Bloting masih dengan baik, umpan kembali Mitra dan Spike dan Apple. Satu tembakan daripada Surah Ebol memang cukup baik blok dilakukan daripada Surah Irwan kali ini keluar. Sementara poin kembali bertambah untuk tim daripada Lestari Jaya, 22-23 kedudukan sementara. Dan lagi-lagi terjadi pergeseran pemain tim daripada Lestari Jaya. Tempat dimasukkan pemain Surah Iwa dan kita saksikan ancak-ancak kali ini Apple lepas jam. Satu passing ADM agak kembali bola dan jauh kembali dibaca dengan baik. Apak diserang pemain Surah Wendy dan satu tembakan offside angka kembali dibaca dan satu tembakan roket dari Surah Bebet. Backspine 24-22 hanya memerlukan satu poin saja rupanya tim dari para Santris Bek untuk dapat unggul. Lepas jump service, satu masih juga angkat kembali bola dan jump Jimal 23-24 kedudukan sementara Depo bisa. Kali ini masuk untuk strategi point block Surah Depo bisa. Kita saksikan 23-24 kedudukan sementara. Ada di Sarawak Cimal, ADM, Irwan, Spike, kembali dibaca, 1-2-3, Jepret, kembali serangan balik tim dari para El Cudat, balik 2, ada dia di sana, 1-2, Charles, juara, mantap, juara. Santri Smith kembali sebagai juara pertama di gelaran turnamen Kijengam 2023. Juga selamat kepada tim daripada LG yang kembali sebagai juara di gelaran turnamen Kijengam 2023. Baik hadirin yang berbahagia, anda jangan dulu pulang dikarenakan kesempatan seri ini akan bagi-bagi hadiah bareng bersama Smash Smith. Silakan.